alhamdulillah, badan aku menjadi segar kembali, tidak seperti sebelumnya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menolong aku. Apa dia yang sudah menyelamatkan aku? Aku punya ide deh. Gimana kalau kita pergi bulan madu ke Paris? Kamu setuju nggak? Iya, boleh. Kalau nanti kita pergi ke Paris, aku mau kita di sana itu yang lama ya, Mas. Kayak satu bulanan, mungkin lebih. Karena aku tuh suka banget suasana di sana. Dan kita pasti banyak waktu berduaan, Mas. Oke, kita ke Paris. Tapi sebelum ke Paris, kapan kamu mempertemukan aku dengan anak kandungku, Kinan? Harus ya, Mas. Kamu ngomongin hal itu sekarang. Bisa nggak sih kamu lupain hal itu? Kamu sudah tahu kan, Kinan? Tujuan aku menikah kamu itu buat apa? Iya, Mas. Tapi kamu nggak harus ngomongin itu sekarang, kan? Kamu itu merusak suasana romantis kita saat ini, Mas. Kamu itu mau mempermainkan aku, Kinan. Aku tegaskan sama kamu. Apa kamu mau membohongin aku? Atau kamu mau mempermainkan aku, Kinan? Apaan sih? Aku itu gak mempermainkan kamu, Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas Junet. Mas Junet, tunggu. Aku belum selesai bicara sama kamu, Mas. Bisa gak sih? Sedikit aja kamu ada perasaan sama aku, Mas. Aku cuma pengen bahagia. Bahkan setelah menikah, kamu masih belum berubah, Mas. Kamu masih belum sayang sama aku, Mas. Ingat, Kina. Pernikahan kita ini karena perjanjian. Bukan karena cinta. Kamu sendiri sudah tahu kan jawabannya. Kamu ngomong apa barusan? Kamu benar-benar gak punya hati, Mas! Kamu jahat! Ani, Ani! Ambil bantal! Ambil bantal, bantal jalan! Duduk, Nek! Duduk! Duduk, duduk! Woy, kalau kenapa-napa, Pak! Pelan-pelan lo, lo mau cekek bini lo! Agak, Bes! Bukan, Kak! Bukan sehujan, gue tahu akal lu banyak, lu mau kawin lagi kan? Lah kagak be, sumpah. Ya udah, ambil cok tangan. Heran deh masih babe, kayaknya udah sembuh masih aja nyuruh-nyuruh. Ngomong apa lu? Kagak be, mau manis atau kagak? Sungai manis? Iya. Babe, Rika, aku bantuin Bang Husin ya bikin air jahe. Soalnya Bang Husin belum pernah bikin air jahe. Permisi. Ya udah, sana. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Siapa ya? Oh, ada aja lagi gue lagi repot begini. Assalamualaikum. Nancy, Dam. Babi. Maaf nih gue bukan ngusir nih, ya. Gue lagi gak ada waktu, soalnya gue lagi bebenah mengusir anak gue. Kalau waktu pati nanti aja deh, patinya gak ada, ya. Alhamdulillah, ternyata Babe Mansur udah gak kena pengaruh jurus Putri Bunga lagi ya. Lu ngomong apa sih, Dam? Putri Bunga, emang pawai ya, pakai bunga-bungaan. Maaf ya, Be. Saya cuma gak nyangka aja, kok bisa secepat ini? Tuh jurus Putri Bunga udah gak pengaruhin Babe Mansur lagi. Aduh, Dam, gue puyeng omongan lu, Dam. Udah deh, kita ngomong balik nanti deh, sama Pati udah ada, udah. Nanti gue ngomongan lu, Dam.